cara untuk mengubah tombol navigasi HP Xiaomi menjadi gesture atau mirip iPhone. Jadi tombol navigasi ini tidak ada, kita menggunakan full screen. Untuk itu caranya cukup mudah, kalian buka setelan. Untuk cara cepatnya menemukan menunya bisa ketik di sini, yaitu navigasi. Nah, itu navigasi sistem, bisa kalian pilih untuk masuk ke menunya atau kalian bisa masuk ke bagian layar utama dan kalian pilih di navigasi sistem. Kemudian dari tombol ini ubah ke gerakan. Nanti kalian lihat di sini ada garis virtual, bisa dihilangkan dengan memilih sembunyikan indikator layar penuh. Untuk menggunakan misalnya kembali di sini. Nah, kiri kanan bisa untuk kembali. Untuk ke recent app, tarik dari bawah, tahan, dan kita bisa melihat aplikasi yang baru dibuka. Untuk ke home screen seperti ini. Jadi tarik, lepaskan untuk masuk ke home screen. Jadi seperti itu, silakan dicoba.